nak bagi tahu sebab itu korang sendiri yang tahu. Korang kalau korang nak dibuai-buai mimpi macam mana saya dibuai-buai mimpi, macam mana kisah-kisah mimpi selalu masuk dalam ingatan saya. Dengan adanya awet, dengan adanya yebat bersama awet, saya dah ada yang ni satu untuk saya celik, engkau dah ada satu lagi untuk saya main gym. Main gym saya ada guna untuk awet, kau boleh tengok OW5 ada kat dalam tu yang saya pakai untuk yang voice over semua benda, kau boleh jam macam tu. Betul, saya sampai ni cerita jujur kan, waktu saya pakai awet ni dulu kat info sampai on call macam tang, dia macam dengan tiba-tiba. If kalau kau nak ada dilema macam saya, kau nak ada satu hubungan sangat sangat positif, sangat romantik, kau boleh purchasekan. Sebab apa? Macam saya cakap lah, benda ni sempena 10 hari bulan, 10 flash sale sempena pembukaan kedai gadget Kekanda / collaboration dengan Awet. Masuk kat sini, barang yang kau pakai saya pakai, barang kau yang guna saya guna, barang yang kau guna saya dengan Rin saya guna, okey? Saya guna, okey? Saya sorry lah, always guna nama awak. Sorry, saya betul-betul minta maaf. Saya saja je, okey? Ya, kejap lagi awak masuk, janganlah lagi. Awak sabar-sabar sikit boleh tak? Kita tunggu habis dulu apa benda, kita akan masukkan awak, okey? Awak sabar, okey? Okey. Awak study dulu tu, belajar tu, sains bab 3. Okay, saya tak nak bagi masuk Rina dulu sebab saya nak bagi Rina belajar dulu sains bab 4. Dan sebelum tu saya akan masuk dulu, dan banyak barang-barang saya kat sini. Dan yang paling penting, saya beritahu korang, barang yang saya tertitia sedia kat sini, semua ada bermacam-macam colour. Saya paling suka colour hitam sebab apa? Dia premium. Premium, faham tak premium? Sebab apa? Saya suka sebab nampak style dia, ada putih, ada biru, ada pink. Itu atas kesukaan korang. Macam Rina dia suka pink. Macam ada sesuatu macam mana aku tahu dia suka warna pink eh? Lupakan pasal tu. Kebanyakan orang ada suka pink, ada suka biru, semua benda. Kau boleh tekan dekat page kuning sekarang. Sebab apa? Bermacam-macam benda yang menarik. Sebab apa? Sekarang ni tengah sale 10 hari bulan 10 korang. Cik, kalau Rina masuk, kita orang payment. Dah. Okey macam ni, kalau korang payment, Rina masuk. Aku fikir mana, korang nak bayar dulu ke apa? Korang payment dulu, Rina masuk. Gentle, saya cakap korang, gentle. Saya tarik seluar. Saya tarik tangan Rina. Gentle, saya cakap, kalau korang payment, saya tunggu panggil. Ele, Rina masuk dulu. Tak nak. Kau macam mana? Okey tak okey? Kau boleh purchase kan? Jual Rina kan dah? Jual Rina harga berapa je? Dapat? Ada harga ke Rina? Ni gentle tanya, ada harga ke Rina? Semua tegur member all. Okey, ada harga ke nak tanya? Ada harga ke? Rina study tu, dia study kat belakang tu. Sabar kan? Dia ada geografi tu. Dia kalau gaming channel, gaming pun style. Ni ada gaming, dia ada macam-macam, ada jenis. Untuk gaming boleh, untuk apa. Yang paling saya suka, yang paling unik sekali eh. Ini JJ, ni JJ pula eh. Yang paling penting eh, saya pernah try yang ni, T86. Nak tahu tak apa yang berbeza dengan benda lain? Dia ada screen. Screen ni boleh detect berapa persen awak tinggal. Kalau ada sesentum earbud, dia tak ada berapa persen pun tinggal. Dia hanya sekadar lampu. Tapi untuk ni, kau boleh tahu ada 18%, ada 70%. Dan untuk cas dia sangat-sangat sekejap untuk penuhkan dia. Korang support kan dah? Terima kasih. Hormat love korang. Terima kasih. Saya tengah pakai produk Awet. Terima kasih. Tak beli RZ ke tak beli? Saya memang suka tu motorboat. Kalau motorboat pun saya beli. Asal rambut kering mak. Dah tak mandi kering lah. Dah beli lah. Terima kasih. Dah beli 5. Wah, awak buat macam beli Coco Crunch awak. 5 terus awak beli eh. Saya duduk 1M light, Rina masuk. Okey, 1M light. Kerana saya minta korang light tap screen dulu. Macam mana okey? Okey. Macam mana? Apa dia? Kita tunggu flash ni. Okey. Maksudnya kita boleh bagi lagi harga bawah lagi. Boleh. Weh, saya pun dapat information daripada pihak atasan. Sejujurnya ini gadget saya. Dan ayah saya pula temain ayah dah duduk underground. Okey, sekarang ni ada pihak atasan beritahu saya yang mana jika dapat 1.5, dia akan bagi harga yang kau-kau lagi. Sebab apa? Sempena pembukaan gadget Karina Flash Out with Flash Gadget Karina pula, gadget Kekanda
/away. Korang boleh tunggu harga yang tidak masuk akal. Mungkin RM15, mungkin RM10, mungkin RM2. Kita tak tahu. Hari ni kedai saya, Away nak mengflip, itu dia punya pasal. Tapi hari ni kedai saya akan bagi harga yang tidak masuk akal untuk korang. Sebab untuk hari ni, untuk peminat saya, untuk fan-fan saya, untuk kawan-kawan saya, untuk hari ni, saya akan bagi sold out. Sold out? Sold out ke? Betul! Semua back satu, back satu lagi, back 8. Ya Allah, kurang. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan semua korang murah rezeki, dipanggil kumur siap tu badan berjenuh, right? Dan saya nak bagi pengumuman, bila kita boleh buka. Saya tanya rasanya, saya tanya pekerja saya, woi, bila kita boleh buka flash deal? Saya kalau yang pekerja saya panggil woi, woi, bila boleh buka flash deal? Eh, cepat sikit sebelum saya buang awak kerja. Saya memang cakap dengan pekerja saya macam tu, okey? Korang, siapa jangan bekerja dengan saya. Kalau tak, saya akan layan korang macam memang ayat rakyat marhan dia kan. Awas, minggu lebih sikit. Saya akan cakap macam tu, okey? Eh, boy, berapa harga ni? Playstation bila dah buka ni? Jap. Eh, cepat sikit jangan sampai aku potong gaji kau. Ini kena gadget ke kanda lah. Jangan lambat-lambat macam ni lah, bro. Okey, berapa? Bila kita dah buka ni, orang tak sabar nak tunggu ni. Kau jangan sampai aku potong gaji kau! Restart! Okay, Rina, kau tak marah Rina. Seri, kau bukan marah Rina. Ni marah pekerja kanan ni, dia lambat. Back satu dah restock. Oi, back satu dah restock, guys! Mila, dah restock, guys! Peluh-peluh, guys. Peluh ni, cari rezeki untuk kahwin ni. Kau relax je, peluh-peluh ni. Back satu dah restock. Dan harga flash deal, bila kita nak buka ni, kan? Saya nak bagi tahu sebab ini untuk korang kan. Ini cerita jujur kan. Saya Muhammad Kekanda, Muhammad Iskandar atau dikenal lagi Osman Cicang. Siapa dekat sini mengaku saya kawan dia? Gentle saya cakap kan. Siapa dekat sini mengaku kawan saya? Siapa dekat sini mengaku kawan saya? Tulis saya. Siapa yang mengaku kawan saya? Siapa yang mengaku saya ni adalah kawan korang? Cakap saya nak korang komen. Saya. Ada tak yang mengaku saya ni kawan korang? Ada tak? Saya. Okey. Memandangkan korang dah mengaku saya sebagai kawan dan saya sejujurnya saya tak anggap pun korang ni peminat saya. Walaupun korang minat saya, kalau saya tak anggap korang fan saya dan saya selalu cakap dalam grup saya dan korang ni adalah kawan-kawan saya, sahabat saya. Saya tak cakap korang sahabat lah, saya cakap korang ni kawan-kawan saya. Kakak-kakak, abang-abang semua benda. Tapi untuk hari ni, pembukaan gadget ke kadar, kita akan buka flash deal untuk korang, iaitu harga yang tidak masuk akal untuk korang, untuk bagi semua kawan-kawan saya merasa barang-barang yang saya pakai, barang-barang yang saya selalu on call gunakan, selalu main game gunakan, selalu bila stream pun guna produk ini. Bila saya buka, saya akan kira langkiran berapa. Boleh tak abang eh? Boleh tak pekerja saya? Boleh, saya akan kerja. Kita nak buka bila ni? Kita nak buka bila ni flash deal untuk harga macam ni? 5 minit lagi kita akan buka flash deal harga yang berpatutan. Tapi saya nak tanya korang lah jujur eh. Sebelum kita buka, korang boleh tengok lah kat sini ada T85. T85, ada T86. Cuma tak ada T40 je. T40, B40 tak ada. Dia T85, T86. T40, B40 tak ada. Ini je ada. Tapi saya nak beritahu korang harga-harga pula. Warna dia semua cantik-cantik. Tapi saya nak tanya korang jujurlah untuk kawan-kawan saya, untuk kawan-kawan saya ni, korang sayang saya tak? Sebelum kita buka flash deal harga yang berbeza, saya nak tanya korang, korang sayang saya ke tidak? Saya bukan awak. Buat apa awak nak sayang saya ni? Jangan sampai saya potong kerja awak ni. Sayang saya tak? Sayang saya, sedang korang sayang saya ke tidak? Korang nak selalu ada dengan saya ke tidak? Tak sayang. Okey, sayang Rina, tak sayang Rina. Kau sayang Rina, tak sayang Rina. Tak sayang. Tak naklah sayang, tak sayang. Sayang Rina, tak sayang Rina. Sayang Rina banyak, sayang sangat Rina. Sayang Rina. Okey. Siapa nak beli awal pergi dekat Beko ni sekarang. Awak balik ah. Balik. Menyampah tengok muka awak balik. Pergi belajar kat depan Emil. Balik. Belah.
Okay, korang nak beli, nak beli awal ni ambil ni dekat beg kuning, jap kita tengah buka full HD. Semoga nak Dina masuk, Dina tadi kan. Tak maaf sekarang kan. Korang boleh tekan beg kuning sekarang. Memang harga pun tak tahu lah sebab ini gadget saya. Gadget saya buka kalau korang minat lah, ada untuk gym. Saya buka. Nampak dah tak rosak pun, jatuh pun tak rosak lah nampak ni. Ini pun saya selalu guna untuk on-call semua benda. Kau boleh tekan beg kuning. Boleh tekan kuning. Sebab apa saya nak cakap beri-beri kau, bukan sayang saya pun. Dah lah. Okay kau, tekan beg kuning semua benda. Thank you for ketapi. Tak payah nak pujuk-pujuk bagi saya ni. Tekan beg kuning, Terima kasih. Alah. Kau boleh lah tekan beg kuning. Bang, itulah memang. Memang macam ni lah dugaan. Kita buat baik orang bukan buat gaib kita lumrah. Kita bagi segala-galanya, orang tak nampak lah kita punya perjuangan. Macam ni lah hidup. Kita pakai earphone macam mana pun, kita dengar sebaik mungkin pun, tapi tetap ada hati yang busuk akan menilai kita teruk di mata dia. Sebab apa? Sebenarnya kita dengar benda yang baik, tapi dekat orang, orang akan nampak dia mesti dengar benda tidak elok, mesti dengar benda tak elok semua benda. Terima kasih kak bagi kuda. Terima kasih kak bagi kuda kak. Terima kasih, okay. Untuk hari ni, untuk malam ni, abang boleh ke kita buka? Atau tak boleh? Dah 5 minit dah boleh ke belum? Tak boleh lagi ke apa? Sabar eh, saya tengah pengumut pekerja saya. Pekerja ni lambat sikit sebab dia budak library. Dia memang budak-budak library, dia budak-budak perpustakaan. Dia memang jenis teliti punya orang. Sekejap. Okey, mantap. Sabar. Beg satu dah sold up. Ya, saya tahu. Dah habis. Beg lain. Nak mega apa ni? Habis macam ni. Beg balik macam ni. Habis pula. Okey, Dina. Dah. Dina kejap lagi masuk. Kejap lagi kalau Dina tak nak masuk, ni cerita jujur aja dia. Dia ada kat situ. If kalau dia tak nak masuk dia tengah duduk tu. Saya akan tarik kaki dia gini. Masuklah ni. Tertanggal pun tertanggal lah demi korang Demi korang gentle eh. Korang nak saya tarik kat kaki ke tarik kepala? Saya tanya, request. Saya minta permohonan. Korang nak tarik kat kaki ke tarik kat kepala? Yang mana kalau dia tak nak masuk ni? Nak tarik kat kaki ke tarik kepala? Kepala lah. Kepala kan lah boleh nampak di Rina free hair. Ya Allah ni. Kaki kan lah, kaki. Tangan kan lah. Bonggol kepala dia, hati-hati. Jangan. Kepala jangan. Sebab kepala dia benjol. Janganlah macam tu. Korang ni agak-agak lah. Dia apa korang cakap ni? Kita tanya bukan suruh menghina korang ni. Tak baik tu korang ni. Saya tak maafkan korang lah. Kau hina Rina di mata saya tau lah. Rina tu partner saya, kau hina pula kepala bengkak, kepala bonggol semua benda. Apa benda ni? Saya tak maafkan korang. Tetapi, kalau korang nak saya maafkan korang, korang purchase away sekarang. Gentle saya cakap. Korang purchase away, baru saya maafkan korang. Boleh? Boleh, 2 minit lagi. 2 minit lagi kita akan buka flash deal untuk korang. Kau boleh tekan beg kuning sekarang untuk dapatkan benda-benda yang menarik. Saya buka untuk satu-satu untuk korang Yang ni saya akan tunjuk korang benda yang saya guna Yang ni saya guna. Yang ni lawa. Sebab apa korang boleh tahu bateri dia berapa? Bateri berapa Okay saya akan tunjuk korang benda yang saya guna. Ini cakap saya ada warna putih. Dia ada bermacam-macam colour. Kat sini kau boleh tengok dekat beg kuning sendiri. Ini yang saya guna Okay. Yang ni adalah saya guna sewaktu saya main gym. Ini gentle saya akan guna waktu main gym, waktu saya berlari. Sebab apa saya guna? Dia duduk dekat sini terlekat elok. Tak jatuh, tak apa, dia terletak elok. Saya guna yang ni untuk main gym. Dan satu lagi yang ni, always saya guna Yang ni saya guna untuk malam-malam kalau untuk saya game, untuk saya tengok video, this one. Sebab apa? Ada bermacam-macam colour, ada hijau. Kalau contoh macam, ini gentle Ni cerita jujur. Away ni dia ke arah macam politik sikit. Dia ada warna hijau, ada warna hitam. Hitam ni dia macam tak ada nak sokong apa-apa, dia fleksibel. Okey, hijau ni dia sokong. Ni kan biru dia sokong. Kalau ungu ni dia sokong. Hitam ni dia macam fleksibel. Putih ni dia tu, dia relax-relax. Saya tak nak cakap benda-benda macam tu sebab saya tak minat benda-benda gitu. Okey, saya just bagi tahu lah. Ada orang suka warna-warna macam ni, betul tak? Delay ke tak? Tak delay. Kau boleh tengok, dari harga 100 lebih sampai harga 2 angka je korang. Untuk flash deal ni korang. Gentle saya cakap, FYP apa beza beg 1 dengan beg 7? Beg 1, beg 7. 1 LV, 2 tu Dio. Beza. Beza dia macam ni lah. Perbezaan dia tak banyak sangat. Sebab apa semuanya sama. Yang beza adalah design. Sebab apa dari segi kegunaan, ada kegunaan macam ni, dia tak suitable untuk main gym. Sebab apa dia terletak macam ni. Bila buat movement, benda yang kita jatuh. Dia sesuai yang ni.
Tapi dia punya function lebih kurang sama. Tak ada perbezaan function yang sangat elok. Faham tak? Ada setengah design tak sesuai waktu tidur. Contoh design ni, bila awak buat waktu tidur, waktu awak terletak, dia akan sakit dekat bahagian telinga awak. Saya bukan cakap banyak sebab saya guna. Okey, untuk malam ni saya nak tanya korang, korang nak saya buka flash deal tak harga yang bosan dah Rina tak ada? Keluar abang, keluar. Sekejap lagi Rina masuk, abang masuk balik semula. Abang boleh tak? Abang keluar abang! Nanti Rina masuk, abang masuk balik semula. Abang keluar! Kenapa saya sedih macam ni? Saya pun nak bagi ke harga diskaun yang betul-betul murah tu benda gadget saya. Tapi abang boleh cakap macam ni. Abang tak agai langsung saya berdiri macam ni, saya cakap macam ni. Abang dah nak kena nak pergi lah, cek dia, suruh dia live ke apa. Saya pun ada hati perasaan lah. Saya nak bagi abang harga diskaun. Baru je nak bagi abang harga diskaun. Saya nak bagi abang harga diskaun sekarang. Ya abang tu nak keluar-keluar. Saya nak bagi abang harga diskaun yang sangat murah. Abang pergi beg kuning sekarang. Abang add to cart, abang payment sekarang. Kau pergi tengok hak berapa. Kau pergi dengan beg. Sampai. Ya, sampai saya off beg kuning tau. Boleh ke saya off beg kuning ni? Boleh. Saya off beg kuning. Saya tak nak buka beg kuning yang diorang ni main perasaan saya lah. Off beg kuning sekarang. Oh, Bekunin! Bekunin tak tahu pula macam mana nak Bekunin pula bekerja aku ni. Ya Allah. Bekunin macam ni. Awak tekan ni, nampak tu? Ada lambang ni. Bekunin ni. Lambang tu sampah tu. Buang. Ya Allah, pekerja aku pula tak tahu macam mana nak budak pustakaan betul lah dia ni. Ya mana ni? Tak, aku tak apa. Bila gadget aku tak apa, korang tak payah. Tak payah tu lah, saya dah terasa korang nak Rina sangat kan. Awak! Balik! Sebab orang tak agak-i pun saya live lah. Orang tak agak-i saya live lah. Hati ni siapa je yang tahu, Orang semua nak awak, Tak ada orang ni tak agak-i pun saya lah. Awak tak payah masuk, Awak duduk di situ, awak pergi balik pun tak apa lah. Buang semua. Tidak, tak ada beg kuning. Ini yang kau nak kan? Kau nak sakitkan hati saya. Kau nak buat hati saya remuk. Kau nak buat saya rasa kecewa. Sedangkan benda ni menyatukan saya. Ongkol semua benda. Tapi korang! Pak, saya dah hempas barang awir. Padahal awir ni gadget saya. Collaboration dengan saya hempas. Sebab apa korang macam menyakitkan hati saya? Saya hempas lagi sekali. Ya, kawan. Terima kasih ya. Saya agak kecewa sikit lah. Terima kasih lah yang mana yang komen. Yang cakap macam tu. Yang cakap macam-macam pasal saya. Saya boleh untuk kedai gadget baru saya, gadget ke kanda. Tapi korang macam ni aku bila saya nak pergi harga kau. Ya. Yeah. Contest dengan simpan tracking number siapa yang beli ni. Kau nak tahu tak apa saya nak bagi korang. Awak ingat senang-senang saya nak bagi korang suruh beli, suruh apa semua benda. Sedangkan saya nak bagi korang iPhone. Korang nak bagi saya untuk korang, ada kontes untuk korang daripada korang dapat, tapi korang sakit kat hati saya. Kau ingat saya tak ada perasaan ke? Saya buat macam ni ke untuk bagi sale kat korang, untuk bagi korang beli, bukan beli saya saja. Daripada harga 100 lebih, korang dapat RM30, ada dapat RM40, ada dapat RM20 daripada harga asal dia 100 lebih. Simpan tracking. Tapi! Saya bagi macam ni je! Untuk korang menang macam-macam kat sini. Kau tak fikir perasaan saya. Tapi untuk yang mana dah buat pembelian, simpan nombor tracking korang. Siapa nombor tracking korang, kita akan buat cabutan untuk next live. Yang mana yang dah buat pembelian,
yang tak buat pembelian tu padan muka korang. Makan itu tak dapat. Nak jual tak dapat. Buat tak buka dah. Yang mana dah buat pembelian tadi, kau akan dapat John. Dan untuk next seterusnya kita akan angkat cabutan bertuah untuk next line. Faham? Makan korang. Makan yang mana tak sempat beli tu padan muka korang. Siapa tu duduk sibuk komen-komen tak sempat boleh padan muka korang. Faham? Ah. Nak lagi beg kuning, nak lagi. Nak lagi. Macam mana ni? Aku boleh buka ke? Aku dah terasa ni orang ni. Dia dah terasa sangat ni. Eh, aku nak berhenti live dah, tak ada live dah ni, terasa ni. Dah terasa, tak nak live, tak nak live, dah terasa sangat ni. Gurau bang. Gurau, boleh gurau macam tu? Mana boleh gurau macam tu? Saya ada hati dengan perasaan lah, duk gurau, gurau, duk gurau, gurau. Mana boleh gurau macam tu? Mana boleh ada hati dengan perasaan lah. Mana boleh duk gurau-gurau macam tu, sorry kan lah. Beg kuning, okey betul eh. Okey. Eh takkan nak pergi harga murah lagi. Dua orang ni sakitkan hati aku ni. Eh takkan harga. Eh nak bagi harga murah lagi kat dia orang. Sedangkan dia orang ni dah sakit hati saya ni. Nak beg kuning, nak beg kuning. Nak. Eh nak bagi lagi harga murah. Eh nak bagi harga murah lagi ni. Eh apa benda dia dah sakit hati saya ni nak bagi harga murah lagi. Eh mana boleh macam ni. Dia untung tapi saya yang sakit ni. Eh cuma panas lah macam ni. Sudah. Aku punya atasan, aku punya pekerja lebih jagakan hati korang lagi daripada hati aku. Korang sakitkan hati aku, korang remukkan hati aku dengan komen-komen korang. Tapi diorang sanggup bagi diskon untuk korang. Apa yang special korang? Korang tempat aku cekik korang lah. Apa special ni korang ni? Siapa orang nak bagi diskon-diskon dekat kau? Hati aku tak ada pula orang kisah. Diskon semua bagi dekat kau. Untung korang, yang aku tak untung. Nak bagi diskon sekarang? Ha? Oh, bagi. Ya Allah. Give. Kita bagi 5. Ini? Ha? Kau dah bagi 2 pula? Betul. Betul. Kalau buat pembelian kau bagi ni pula? Contest. Wait, what the fish? Betul, betul. Wait, kau buat tak ada pula kau nak bagi aku macam ni. Bos tak dapat, aku tak dapat, aku ni kedai kot. Lepas tu kau bagi 2 orang pula. Bagi apa special 2 orang, what the fish, man? Apa? Ambil apa? Terangkan barang. Eh tak apa, tak terangkan. Diorang pening sendiri lah benda apa. Ini speaker takkan tak faham lagi speaker. Untuk korang letak kat TV ke apa. Letakkan bilik air ke. Takkan tak faham ke, takkan nak terang-terang lagi. Takkan aku nak terang benda untung kat korang. Aku tak untung pun. Untung korang. Ya, sabar boleh tak Rina? Jangan pergi masuk lah. Kau dah push aku, komen push aku untuk kau masuk. Ini pun kau dapat, iPhone 16 pun dapat. Ailio dah tembok ni. 16 pun dapat, semua dapat. Semua untuk korang. Untuk aku tak ada pula bagi 16. Aku datang-datang tadi, nah kan dah iPhone 16, tak ada pula. Aku pun tunggu tadi, tak ada pun, satu pun tak ada. Yang dapat korang, yang untung korang. Aku affiliate pun dapat. Affiliate, siapa yang cuit affiliate pun dapat. Ya Allah. Ada phone betul ke dah? Ada. Ah, ya. Memang dia. Okey. Garang betul, garang lah. Ada kawan duk komen-komen macam tu, tak jaga hati dengan perasaannya. Tapi budak perpustakaan dekat belakang ni duk sibuk nak bagi diskaun dekat korang. Budak perpustakaan korang, dengan budak perpustakaan. Saya dulu zaman sekolah, saya paling tak suka budak perpustakaan. Sebab apa dia pakai baju kelopak jantung, korang tak warna kuning macam tu. Saya sangat tak suka. Saya paling anti dekat pengawal saya, okey, bawa baju perpustakaan, okey, okay, budak perpustakaan. Duk jalan-jalan beranda pakai spek, okey, ya, itu budak perpustakaan. Sebab dulu saya pernah dapat tawaran untuk jadi perpustakaan, tapi saya tolak. Sebab apa? Saya nampak net, okey, budak perpustakaan. Sebab apa? Buku dengan ni tak boleh berpisah, okey. Beg kuning kena, minum air kena, tak nak! Saya akan minum air, apa? Hadiah. Hadiah? Hadiah. Hadiah apa kat saya? Ambil, ambil, ambil. Eh, ni fubat kutu ni? Baru ni, 16 tadi. Nombor. 16 ke? Ha, 16. Baru tu. Dah buat aku lah. Eh betul, cucu. Eh jangan macam ni. Aku tak tahu ni. Eh dapat, eh dapat. Eh kau jangan macam-macam ni. Tu ni untuk aku, untuk orang ni. Dua-dua ada, dua-dua ada.
Dulu ada. Ha. Dah bagi ke orang. Budak yang buat dia. Buat affiliate lepas tu siapa yang purchase pun dapat. Betul. Aku. Betul. Aku menjerit-jerit ni berpuluh-puluh tak dapat. Ada. Ih, tak biasa langsung lah. Aku tak dapat. Okey, untuk korang, ini saya buka last lah. Bukan last lah, saya buka-buka baru. Untuk korang, yang mana yang buat pembelian, saya akan buka beg kuning sekarang. Sebab apa? Siapa cepat dapat, sebab ini flash deal 10 daripada 10. Siapa cepat dia dapat, dapat menangi iPhone 16. Saya pun tak tipu, ini iPhone 16. Dan kau akan dapat speaker macam ni. Saya tak nak tegang banyak-banyak. Kau tengok sini, speaker letak kat TV, letak dekat kau punya PC ke apa, semua benda boleh letak. Boleh buka beg kuning sekarang. Siapa cepat dia dapat. Ada kabel, ada pelbagai benda sekarang. Abang pustakaan mana buka dah? Boleh. Oh, apa yang pandai tahu ni, ad product pun tak boleh ni. Anda sekarang lulus. Oh, kemain, dok hantar di Zoom kemain ada PhD, ada degree, ad product tak pandai. Belajar apa dulu? Ya Allah, ad product pun lambat lah. Aduh, macam mana aku boleh ambil bekerja lah macam ni. Siap. Okay, siap. Okey korang, dah ada dekat beg kuning, pergi tekan sekarang korang, sekarang. Don't show. Oh, dia. Don't show tekan, decline. Okay, boleh tekan sekarang korang. Sebab apa? Belajar ABC je. Okey korang, korang boleh tekan beg kuning sekarang. Siapa yang nak dapat apa yang saya katakan tadi? Siapa yang nak miliki apa yang saya sajikan tadi? Apa korang yang nak dapat apa yang saya gambarkan tadi, tunjukkan tadi? Korang boleh tekan beg kuning. Sebab apa? Ini adalah rezeki untuk korang, bukan untuk saya. Saya ada sekadar ada pemuka rezeki untuk korang. Kalau korang purchase, mana tahu ini rezeki tertera untuk korang. Korang pergi tekan beg kuning sekarang. Sekarang korang okey dah tekan beg kuning. Lag tak lag lah, okey dah. Dah done payment. Yang paling penting, yang mana dah add to cart, terus payment eh korang. Keluar masuk balik geng, keluar masuk balik. Sebab apa? Korang pakai phone Lenovo. Orang semua dah upgrade Huawei, Redmi semua. Korang tu pakai phone Lenovo. Faham tak? Lenovo memang lah, bila korang masuk tekan tele, dia lag macam tu. Phone Lenovo, faham tak? Lepas tu pakai apa? Kabel tu apa? Internet pun, internet tu apa? Internet basic internet Lenovo pula, basic macam tu lah, slow. Ya, aduh. Lepas tu pakai blueberry. Done ke dah? Tolong tap screen. Done, support. Sabar boleh ya? Kejap lagi masuk boleh tak? Ya, pupu saya boleh tak? Aku belajar sekejap boleh tak? Ya, aku belajar tu geografi dulu. Sekejap lagi. Okay. Lenovo, janganlah petik. Okay, abang. Saya betul-betul minta maaf. Kalau abang terasa, saya betul-betul minta maaf sebab apa. Saya tak pandai jaga hati dengan perasaan orang. Saya betul-betul minta maaf, abang. Minta maaf, eh. Kalau abang terasa. Keluar sekarang. Seminit lagi diskaun. Okey, seminit lagi. Oh, ada masa. Ada. Ya Allah, tak cakap boleh. Okey korang, saya minta eh. Boleh tak bang panjangkan 3 minit? 3 minit ke 2 minit boleh? Boleh 3 minit eh. Bila bang, 3 minit ke 2 minit? Wow, ikan bot. Okay korang, masa flash deal 2 minit lagi korang. 2 minit lagi sebab saya dapat ikan boss 2 minit lagi sebelum kita tutup flash deal 10 hari bulan 10. Korang 10 hari bulan kalau korang bagi ikan boss eh. Kalau bagi tapi lah ikan pula bunyi dia. Okay, ikan boss dan order korang. Flash deal 10 hari bulan 10. Korang boleh tekan beg kuning sekarang. Okay korang, tekan beg kuning. Sebab apa? Ada tinggal 2 minit lagi sebelum kita tutup flash deal. Kita akan buat harga biasa. Dan yang paling penting, kau boleh tengok kabel hanya RM3. Kau pergi keluar harga berapa? RM10, RM11. Tapi untuk live hari ni, gadget ke kandang hanya RM3. Sebab apa? Kandang dah buka gadget terbaru. Gadget ke kandang collaboration dengan Awel. Lepas ni cakap buka kedai. Awel akan berusaha saya buka kedai lah. InsyaAllah. Mana tahu kan, dia tiba-tiba kandang. Kandang, saya tengok live awak ni memang betul-betul membanggakan saya. Saya akan buka kedai untuk awak. Amin korang, amin. Kau pergi tag Awil eh, banyak-banyak eh. Suruh dia buka kedai. Sponsor saya buka kedai Awil. Suruh kedai gadget ke kandil. Okay, sekarang. Okay, amin. Yes. Amin, headphone tak? Ada tinggal seminit korang. Diskon lah kadang. Itu dah diskon. Kau lah apa-apa diskon. Aku dah bagi diskon lah tu. Kau pergi tengok beg kuning tadi harga lain. Ini harga lain. Dapat RM2. RM2 je. Wah, murah siut. Kau pergi tekan beg kuning, kau add to cart, payment terus korang. Payment terus korang. Ya Allah. Dan payment pantas korang. Dapat RM2. Kau belikan kabel, kau boleh tengok RM3. RM3.
korang beli kabel pun kontak sewa kandas. Saya pakai kabel ke kandas lah kan. Tak, kau bayangkan sendiri, okay? Kandas pun pakai kabel tu, okay? Kau boleh tekan back kuning. Tak semangat lagi ni. Semangat, sabar boleh tak? Rina? Balik Rina, balik, 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 balik. Aduh, diorang ni tak nak tengok lah Rina. Balik, 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 balik. Pin kandas dah pin. Dapat RM3. Yeay, yeay. Terima kasih yang mana dah buat pembelian semua benda. Semoga orang mahu rezeki di panjang umur, sihat badan, berjaya dunia dan akhirat. Semoga korang berjaya selalu. Terima kasih. Nak Rina pergi minta dekat bapak dia. Pergi kat bapak dia, cek bapak dia dengan mak dia. Cakap nak Rina, nak Rina. Nak bapak dia terajang korang. Sebab apa? Itu anak dia, dia cakap. Faham tak? Aduh, RM3. Semangat mencari rezeki untuk kahwin. Betul, betul nak kahwin. Tumpang di Palu. Suka tengok. Apa dia? Apa dia? Kabel RM3, 2 minit je. Okey kau, kabel RM3. Kita buka 2 minit saja kau. 2 minit saja kau. Saya tengah cari duit untuk kahwin kau. Sebab apa ini rezeki kita yang cuba yang kau. Duit dengan ni kau buat pembelian, kau support kedai gadget kekanda. Dengan ini juga saya akan kahwin. Saya akan nikah, saya akan apa, guna duit je ni. Asal? Ah, ni kabel, 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 kabel. 10 lagi. Kabel ada 3 batang pula. 3 ni. Ni baru ada 3 jalur ni. Korang ni ada type C, ada type M, ada type I. Kan sekarang ada type C, type M kan? Relate lagi. Type C, type M. Sekarang dia nampak 3 bangsa kat sini ada. Kau relate je. 7 lagi. Ada 7 lagi apa? 7 minit lagi. 7 sampai kau, ada 1 minit lagi kau. 1 minit lagi sebelum kita tutup. Jik, jik, adjust gambar jik. Alah, jadi RL RM8. Korang dah lambat. Tadi suruh cepat, duk lambat. Lambat, duk sibuk, duk komen, duk komen. Nak Rina, nak Rina, nak Rina. Dah melepas korang. Siapa yang rugi? Korang yang rugi. Padan muka siapa? Bukan padan muka saya. Padan muka korang. Dah siap? Apa dia? P798. T98. Kabel habis. Kabel habis. Tinggal T98. T98 adalah barang gym saya. Ini adalah barang yang saya selalu macam gym. Yang waktu kau tengok video yang saya dan Rina dekat sebelah saya macam ni. Sikit lagi tu. Sebab waktu tu saya dengar dengan lagu. Dengar lagu Rina kat sebelah saya, sikit kepala nak duduk kat bahu dia. Sikit lagi sebab apa? Dengar muzik daripada sini syok man. Waktu tu ni gentle lah, video tu macam ni. Video tu tak apa sikit sebab apa, itu adalah konten TikTok Rina. Ini cerita jujur, kau boleh rekod lah benda ni. Benda ni betul lah, sahih lah, tak sahih. Sebab benda tu tak ambil sebenarnya. Sebab kan dia tak ambil sikit-sikit. Sebenarnya waktu tu, selepas saya pakai awal ni, Rina duduk sebelah saya, dia bagi dengar lagu ni memang betul-betul sedap. Lagu daripada Taswin Asmawan. Hadirmu menenangkan sedari. Tak pernah ku fikirkan kau menyenangkan terjadi. Lepas tu pada dengar tu kan bau Rina sebelah saya, nyari sikit lagi nak kena kepala. Sebab apa syok sangat sampai tertidur. Dengan guna earbud daripada awet. Kau bijak tak marketing ku? Ini kalau awet tak tengok dia tak tahu nak cakap apa. Aku marketing sampai memalukan diri aku sampai nak tidur kat bahu orang pun benda. Sampai aku rosakkan akidah akulah marketing aku ni. Tapi untuk korang, aku terpaksa buat marketing macam ni sebab aku sokong beli. Kau pergi tekan belakang ni sebab apa, tengah promosi gadget ke kandas sekarang kau. Tengah ada gadget ke kandas. Kau gelap apa? Sekarang ni kau tekan belakang ni sekarang. Sebab barang stok dah tak banyak lah. 7 lagi. Ada 7? 7 apa? 7 unit. 7 unit ni korang. Korang bantu habiskan 7 unit malam ni. Dan korang macam saya cakap, korang akan dapat apa yang saya terterakan tadi. Korang akan dapat apa yang saya sajikan tadi. Korang akan dapat apa yang saya kemukakan tadi. Korang akan dapat apa yang saya gambarkan tadi. Ini contoh kan korang eh. Waktu saya main gym. Ini saya berlakon balik semula eh. Waktu ni saya tengah dengan muzik. Waktu ni saya tengah dengar ini belah kanan. Ini belah kanan, nampak dia? Terletak elok. Ah, tak jatuh nampak? Ah, tak jatuh nampak? Ah, kerelek. Dia terletak elok dekat sini eh. Ni, tengok ni. Abang jangan tengok live saya boleh tak? Jangan tengok live saya dengar dekat sini. Jangan tengok live saya boleh tak? Serabut dengan suara sendiri dia. Okey, dengan macam ni. Waktu tu macam ni. Waktu tu Rina pasang lagu untuk saya. Saya duduk sebelah dia. Kan ada video yang away yang tak gambar yang saya duduk sepi Rina tu benda kan. Waktu tu saya memang dah nak tidur dah. Saya dengar pasang lagu macam ni kan. Memang betul tu kan eh. Ini sesuai untuk main gym, untuk berlari benda. Nampak? Nampak? Nampak kan? Nampak tak? Ini sesuai untuk korang bawa basikal. Untuk apa? Memang sangat dengar.
Kau boleh tekan balconist sebab apa? Benda tak banyak, ada 7 item lagi kat situ. Kau buat pembelian malam ni, kau akan dapat benda yang saya katakan, benda yang paling function untuk malam ni, iaitu benda yang kau tak masuk akal langsung malam ni. Kau nampak ni? Dia punya tempat isi dia premium tak premium. Kau tengok ni, premium tak premium kau. Kau nampak ni premium tak premium? Kau tengok ni. Kau tengok ni premium tak premium? Premium tak premium? Premium ke tak premium? Kena lihat kau komen. Tengok sekarang premium tak premium? Kala lagi. Kau tengok tinggal 5 unit lagi item kau. Tak jatuh, tak apa, flexible, saya dah goyang-goyang pun tak jatuh kau. Charge dia dalam sejam pun dah penuh. Dan untuk kau call boleh tekan 8 jam. Kalau kau call untuk 8 jam kau dengar muzik 7 jam boleh bertahan dengan Awee. Aikam, premium dah beli 3 kan dah. Terima kasih. Semoga korang murah rezeki. Dia bagi kamu sihat tu dan berjaya. Yang mana dia buat pembelian, saya nak bagi tahu korang satu benda je korang. Terima kasih banyak-banyak. Saya doakan kau murah rezeki. Depannya kau mahu sihat tu badan berjaya dunia akhirat. Terima kasih. Kan dah bengkak? Simpan nombor tracking. Mana Rina? Ada Rina ni dalam poket, dalam poket. Ami, Indonesia tak ada ke bang? Yang Indonesia kau kena direct dengan awet sendiri kau. Sebab apa yang ni untuk dalam Malaysia, saya betul-betul minta maaf yang warga Indonesia. Saya betul-betul kabel okey ke Muhammad? Okey, ni okey. Kabel okey ni buat hempuk kepala awak ni. Ni awak cocok, yang ni cocok satu telefon, yang ni cocok dalam lubang hidung awak ni. Tak tolong Ayla Tim ke? Habis tu siapa nak tolong saya? Awe ni, awe. Taklah dengan Rina ke? Rina ada dekat belakang. Dia takkan masuk dengan tiba-tiba, faham tak? Kau je yang tengok komen-komen macam ni, Rina dah... Dan yang langkat beg macam tu. Diorang bergurau je. Ya, memang ada orang untuk hormat life saya. Tapi awak jangan macam ni, okey? Stop, okey? Okey, awak duduk dulu. Nanti awak masuklah. Okey? Okey, awak. Nanti life awak nanti saya ada, okey? Okey. Dia dekat belakang, dia teman saya, okey? Rina tak jadi host ke? Jadi, nanti dia jadi. Sembanglah kena. Tak ada konten ke malam ni, tak ada. Saya tengah ni. Awek ni, awek. Rina masak di belakang tu kan? Ya, betul. Terima kasih kau buat pembelian sekam. Lembut pula. Bang, nak air bang? Saya haus ni bang. Nak air boleh air? Nak extra joss. Extra joss tadi, extra joss. Mana air? Oh, sekejap. Bagi saya minum dekat korang. Tak sedap ah ha? Sebab tak rasa air tangan sendiri je. Okey, ni pun sedap rasa air tangan sendiri. Tisu ada tisu? Oh, ada. Minum duduk kena. Tak sempat berfikir jadi. Nak duduk jadi tak sempat berfikir. Jadi diri sendiri awak, jadi diri sendiri. Awak macam ni, awak pun biasalah minum diri. Bila terlampau haus kan terus berdiri betul tak sempat berfikir. Aduh, tak pergi live kat Bella ke? Live ni awak, kalau awak nak masuk live kat Bella, korang pergi live kat Bella, okey? Jangan marah kan lah, saya memang jadi baran sikit, okey? Sebab saya tengah bekerja kat sini. Beli korang, terima kasih. Kan dah, dah beli dah. Terima kasih sangat-sangat. Ya Allah, semoga murah rezeki depannya kumum. Yang lag tu minta maaf sebab ada orang call tadi. Gangguan dah masuk. Betul-betul minta maaf, eh. Betul-betul minta maaf. Dia... Mana Rina? Sabar boleh tak sabar? Saya berdiri daripada tadi, tak duduk ni. Sampai saya duduk. Sekejap saya duduk sekejap korang, eh. Mungkin dengan duduk saya lagi semangat. Sebab apa saya selalu jual berdiri. Sale berdiri. Banyak orang purchase. Bila duduk. Okay korang. Yang mana nak dapatkan ini, komen ini, boleh masuk, touch screen. Okay, terima kasih korang. Apa beza T98 dengan tu? T98 dengan B40 beza banyak. T98 ni untuk yang mampu-mampu. B40 tak mampu. T98 ni untuk yang macam betul-betul tak mampu. Wah, boleh guna T98. B40 memang harga dia dalam 800, 600, 700. Okay. T98 ni harga dia RM30, RM40. Dia murah. Okay, T98. Kadang brand ni apa yang best, yakin ke? Korang purchase dulu boleh tak? Korang dengar sendiri. Betul nanti bagi feedback dekat aku. If you kena feedback teruk, aku cekik owner away ni. Okay. Okay, gentle.
Nak beli dapat Rina tak dapat, dapat 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 dapat. Dapat cermin mata dia. Kanda belanja akak please. Akak, saya ni collaboration kak. Bukan saya owner Awer. Kalau saya owner Awer, saya bagi akak free je kak. Jutuh je kak. Saya ni pun bekerja ni kak. Awer tu atas, saya bawah ni, ni saya. Dia suruh saya ni tolong-tolong. Sebab Awer tak tahu nak jual macam mana, dia bagi saya jualkan barang dia gitu. Okey kak. Semalam saya mimpi kanda. Basah tak kak? Okey. Aduh, sakit perut kawan. Extra juice ke nak? Ya, saya ada extra juice dah. Aduh, kalau tak basah okey kak. Jangan basah je kak pergi kan. Itu je cakap. Jangan benda-benda macam tu. Jangan mimpi kat saya lah. Tak elok. Tek-tek, mana Lina tak ada? Ya Allah, penat lah macam ni. Headphone tu berapa? Headphone? Headphone. Ini 8 8 8 8 9. Ini headphone ni saya cakap korang, korang boleh dapat dengan korang purchase earbud je. Iaitu macam saya cakap tadi lah, korang dapat barang-barang ni dengan purchase benda ni, korang boleh dapat ni. Kalau itu rezeki korang, tak perlu pun korang ambil ni. Korang ambil earbud je, tapi korang boleh dapat ini dengan apa? Kalau rezeki korang. Faham? Korang faham tak cakap pun ni? Saya tak suruh pun korang membazirkan untuk dapatkan ini. Sebab apa? Ini pun korang mendapat jika korang buat pembelian earbud. Fikir sikit. Simpan. Dan ni simpan nombor tracking. Bukan simpan nombor ekor. Faham? Nombor ekor simpan buat apa? Talik. Bukan kena pun. Kalau kena bersyukur lah. Tak kena jangan. Kalau boleh jangan lah eh. Jangan. Kalau boleh jangan. Sebab apa? Susah untuk korang. Benda-benda macam tu. Teruk. Okay kan? Explain lah satu-satu. Nak explain apa kalau benda ni letak dekat telinga dengar muzik. Cuma je dengan beza dia, yang ni untuk korang buat sport. Sesuai lah untuk sport kau apa. Yang ni untuk korang tengok video ada. Kalau korang nak jenis nampak style sikit digital ada. Yang ini kau boleh tengok. Kalau korang nak jenis-jenis macam stylish-stylish sikit, kau tengok ada bentuk semua premium. Color pun ada. Color bermacam-macam ada. Orange ada, hijau ada, pink ada, color jengking semua ada. Bagi dengan seller ni, ya, aku seller daripada lain-lain lain ni. Aku jenis memaksa, beli. Aku jenis seller memaksa, beli. Kalau beli, Singapura boleh ke tak? Boleh akak beli T19 dengan T98. Apa beza dia? T95 dengan T98, okey, saya tunjuk korang eh. T95 dengan T98 eh. Saya tunjuk T95 dengan T98 eh. Saya tunjuk korang eh. T95 dengan T98 eh. T95, T98, okey, sekarang ni. Okey. T95 dengan T98 beza dia. Ada dekat ketara dekat bahagian atas ni dia punya design. Satu design dia. Design ni dia terlalu fit dan ni terlalu longgar sikit, tapi dia punya fleksibel dekat sini sama tak untuk voice, untuk volume ke apa, semuanya sedap. Sebab apa? Kan nampak dia letak kat telinga kan, tapi sama, fit dia sama. Rasa dia bersama, muzik pun dia sama. Faham tak? Dengar, tetap dengar dan boleh kalis air. Kalau air perlu korang terkena ke apa, tetap sama. Faham? Hormat dia tengah bekerja. Ya. Yeah. Kanda nak beli nombor kontak Rina boleh tak? Boleh. Okey. Kena ada Rina baru nak beli. Okey, fine. Thank you. Saya tengah merajuk eh. Kalau korang nak saya hilang merajuk, korang sold outkan semua-semua item. Bawa saya hilangkan merajuk. Korang buat lah. Saya sini merajuk kalau perempuan tau. Kalau korang rasa betul-betul saya nak hilang saya merajuk, saya betul-betul terasa eh. Contoh cuba bayangkan lah. Saya terasa, saya tak maafkan korang. Korang cari saya ke mana? Kat Padang Mahsyar. If kalau saya tak maafkan korang macam mana? Tapi kalau korang nak saya maafkan korang, korang soldkan semua barang. Ada berapa item? 5 item lagi. Aku boleh tekan beg kuning sekarang. Bawa saya tak terasa. Kau fikir lah, kau nak saya maafkan ke atau kau nak saya cari-cari saya kat Padang Mahsyar. Pilih lah antara dua. Pilih lah antara dua yang mana kau rasa kau nak. Nak saya kat Padang Mahsyar ke atau kau nak saya maafkan kau. Kalau saya nak saya maafkan kau, kau tekan beg kuning sekarang. Kawan kan, kita orang pujuk Rina je. Okay, fine. Okay, fine. Okay, okay.
Korang 7 hari 7 malam. Sorry terkadang tak ada lagu sedih, tak dilayan. Okey. Tak apa, semua tengok Dina tengok. Kan dah. Okey, terima kasih awak tengok saya. Dan boleh kan nak support kan nak. Terima kasih. Terima kasih. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Saya pukul 9 saya akan tutup beg kuning korang. Pukul 9 saya tutup beg kuning untuk korang. Pukul 9 saya tutup beg kuning. Tak kira saya tutup pukul 9 sebab awal saya dah terasa. Ah, lagi berapa minit pukul 9? Jom buat. 3 minit. 3 minit lagi pukul 9 saya akan tutup beg kuning sebab apa? Saya dah betul-betul terasa lah. Ini gentle eh. Saya betul-betul terasa dengan korang. Saya tak nak buka dah beg kuning. Pukul 9 saya tutup. Korang nak beli, beli sekarang. Ha, saya memang terasa lah. Saya memang terasa. Memang tutup beg kuning lah. Saya terasa. Biar korang cakap apa cakap. Memang terasa lah. Tengah empas cawan kat meja. Nampak tak? Suspend dah bunyi dia. Lock baju mana? Kau beli-beli lagi. Ini itu local brand. Daripada Kowi. Saya support anak Melayu punya local brand. Seluar daripada RWB. Okay, seluar daripada RWB, local brand. Semuanya nama-nama brand-brand local. RWB, baju Kowi. Kowi punya baju adalah lama-lama ni. Jawi ni saya tak tahu tulis apa ni. Jawi ada Ya, ada Kaf ni. Local brand, semua local brand. Saya support local brand ni. Kasut saya pakai kasut Makers. Kau pergi tengok sekarang, saya local brand. Haa, padahal. Nak semua macam kadar boleh? Boleh! Earphone pun saya pakai. Ini semua saya pakai ni. Nak tengok jahitan dekat. Alah, dah sibuk tanya pasal baju orang. Duk pakai earphone ni, dia baling dekat korang ikan. Tolong tag-tag kawan 2M. Terima kasih yang mana tag-tag skrin. Aduh, pukul 9 ke? Tutup beg kuning lah. Diorang ni dia buat saya terasa lah. Tutup beg kuning. Aduh. Bang, tutup beg kuning abang library. Dah pukul 9 eh? Abang postakan, tutup beg kuning. Tak ada layang. Stand for the local. Yeah. Hold phone tu. Tutup beg kuning dah. Tak payah. Remove je lah beg kuning tu. Diorang bukan support pun. Diorang duduk main sakit hati saya je. Buat apa ni? Buka. Kita bagi harga bukan-bukan dekat dia. Tapi diorang duduk sakitkan hati saya. Tak apa lah. Buang lah beg kuning tu. Walaupun ada sale 0000. 10-10-10. Tapi diorang duduk sakitkan hati saya. Buang masa tu macam ni. Ah, duk orang terasa, bagi saya terasa. Saya pun ada perasaan. Dia buat macam tak ada hati perasaan. Dia ingat apa? Saya ni apa? Binatang. Ingat saya haiwan. Wuk-wuk-wuk anjing macam tu. Duk rosakkan perasaan saya. Eh, come on bro. Binatang pun ada perasaan dah. Brunei tak ada beg kuning ke? Sorry akak, ini Malaysia lah. Ini Malaysia lah. Maksudnya dekat Malaysia, kalau akak ada rumah dekat Sarawak boleh ya. Kita pun dekat Sarawak, akak ambil flight turun Sarawak. Atau akak naik tu, pergi Sarawak, ambil barang akak kat situ. Boleh tak akak? Di Singapura tu kalau ada rumah ke, saya tak pasti. Kalau akak kena DN Awe sendiri. Kalau Awe tak balas, beritahu orang saya. Okey, saya pukul kepala Awe lagi. Headset letak beg kuning kan lah. Support kan lagi. Terima kasih. Headset ni kau tak perlu pun. Headset ni kau just purchase ni, kau boleh menang price pool dia. Boleh dapat barang Awe je terus. Sebab apa dekat sini kau eh? Saya beritahu kau eh. Aduh, aku ni dah merajuk. Lepas tu terang lagi masalah untuk korang. Kalau kau buat pembelian ni, kau dapat lucky draw untuk menang iPhone 16 kau dapat. Ini jenis jujur eh. Kau dapat iPhone 16. Lepas tu sekali dengan free gift gambar saya lagi. Okay? Gambar macam ni. Okay ni, free gift lagi. Okay? Ni free gift. Free gift, okay, free gift. Sekali free gift tau. Ini free gift kau akan dapat. Ini jenis. Grand Prize kau dapat iPhone. Lagi sekali. Aduh. Okay, gentle eh. Ini tak pernah. Kau pernah dapat gambar 3 posing. Gambar daripada atas, gambar daripada bawah, gambar daripada lagi. Ini. Gambar belakang eh. Gentle eh. Okay. Ni gentle last eh. Last ni dapat pun dapat gambar. Semua kau dapat ni. Free gift, free gift. Semua free gift tau.
Gambar dapat apa dapat. Ini khas untuk korang je. Untuk korang okay. Deal eh. Deal. Okay deal. Kau purchase je. Kau dapat game prize macam-macam. Untuk headphone ni, kau just purchase je barang awal. Kau beli abang-abang berjebat sedekat yang saya guna tu. Dia macam ini. Macam T96, T98, 86, 56, 35, T53 semua benda. Kau purchase ni, kau akan dapat barang awal semua. Kalau kau dapat menangi, dan kau akan dapat purchase iPhone 16, kau akan dapat jam, kau akan dapat macam-macam barang yang tertera dekat sini. iPhone 16 bro, ini dapat dekat aku betul ke? Aku berharap juga sebenarnya, aku pancing banyak kali ni. Kalau dapat, dapat betul mana rezeki aku dia. Bila kita cabut 25 yang bulan ni. Okey, yang paling penting kita akan cabut pemenang dia waktu 25 hari bulan 10 ni, iaitu live Nuha. Kau save date tu live Nuha. Kita akan kita akan cabut siapa yang menang. Yang paling penting tracking number tu kau simpan. Simpan tracking number tu, faham? Live Nuha. Asal live Nuha nak live Kanda. Eh tak boleh macam tu, live dia lah. Live Nuha ada Rina, mungkin ada Rina, mungkin ada saya. Live Nuha, kenapa tak live Rina? Manalah saya tahu, tanyalah orang awet. Duduk-duduk tanya saya pula, manalah saya tahu. Yang paling penting, yang mana nak join affiliate, boleh join affiliate sekarang. Sebab apa? Korang pun akan memenangi iPhone 16 juga dan barang-barang awet. Yes. Beli kabel boleh menang tak? Boleh. Kau faham tak? Barang yang tertera beg kuning tu, kau beli kabel ke? Kau beli kabel ke? Kau beli kau nak kabel ke? Beli 600 ke 700. Aku ajar kau satu benda eh. If kalau kabel tu ada, kau nak menang tricky number eh, faham tak? Kau nak menang iPhone 16, kau belilah 10 kabel. Lek ke? Tenang ke dah? Tak boleh. Korang tu buat saya terasa. Ui, abang ni macam tak minta je iPhone 16 dapat kat aku ke? Jangan macam tak ada guna, mesej pun tak ada lagi apa. Tadi memang betul-betul baru ni. Hui, ini kalau betul-betul dapat ni. Hui, untunglah live malam ni. Kalau betul-betul dapat lah, tak ada lagi tak meminta. Tapi kalau macam betul-betul nak bagi, okey je. Macam tu, malam ni rasa macam, kan kau kan? Kan sikit-sikit nak tanyalah, mana tahu tiba-tiba owner awet tengok kan. Bagus tak kandang live malam ni? Kan bagus tak kandang live malam ni? Kan bagus tak, gempak tak kandang live malam ni? Gempak, bagus kandang live malam ni. Bagus, bagus ni kandang live macam ni. Kalau bagus macam ni, mesti boleh dapat iPhone 16 ni kandang. Oh ya ke? Kita berharap lah benda tu kalau dapat rezeki kita, betul tak? Tapi yang paling penting 16 ni untuk korang, bukan untuk saya. Tapi bagilah kandang 16. Kau jangan macam tu. Awe ni tak nak bagi saya 16, dia nak bagi korang. Dia nak bagi korang. Alah Kanda, kalau saya dapat 16 tapi Kanda tak pakai 16, saya tak nak lah, saya nak jual balik 16 ni. Jangan macam tu. Beg kuning 9.10. 9.10 kita orang buka nama beg kuning semula. Korang boleh purchase. 10 minit lagi. Lagi lagi sebelum 9.10. Dua orang duk imbat. Buka 10 minit, batu habis. Oh, 10 minit habis? Batu habis. 9-10 minit, kita orang buka beg kuning eh. Siapa tak nak iPhone, rugi. Kanda, kalau contoh kalau saya menang iPhone 16 tapi Kanda tak pakai 16, saya jual balik 16 tu. Sebab apa nak sama dengan Kanda je? Aduh, macam mana ni? Macam tu awet kena bagi saya 16 jugalah, betul tak? Kalau nak sama dengan korang. Betul. Aduh, macam tu saya tak awet, boleh cakap apa-apa. Saya tak boleh cakap apa-apa. Kau boleh take away tak? Kalau tak menang, tolong bagi Kanda 16. Bagus Kanda 16. Boleh tak korang? Mengarang Kanda ni, betul. Korang duk komen-komen macam tu. Eh, minta je Kanda. Bukan minta, korang kan. Saya tak nak pun. Saya tak nak pun benda-benda gini, 16 ni. Semua benda saya nak bagi korang je. Betul, terima kasih yang mana bagi gift. Komen gaik ke? Kenapa tak join Alifan? Sebab saya dia kerja kat sini. Hebat Nohang buat komen. Tak, memang ada komen kan. Dia nak tu abang, bagi je. Bukan nak, nak pun. Kasihlah satu korang. Okay, tapi saya tak berharap buat iPhone 16 ni. Tapi saya cakap korang, 9-10 minit, saya akan buka beg kuning lagi.
Saya kat korang 9-10 minit saya akan buka beg kuning lagi. Sebab apa saya nak beritahu korang, korang akan menangi iPhone 16, korang akan menangi barang-barang awet, headphone yang korang nak semua ni semua tertera dekat sini. Korang akan dapat speaker, speaker macam ni korang, berat speaker ni. Korang akan dapat speaker besar macam ni untuk letak kat TV korang. Semua benda barang daripada awet. Dan yang paling penting iPhone 16. If contoh kan korang, ini contoh. If yang mana yang dapat iPhone 16, dia bukan satu, ada 6 iPhone 16 yang korang akan dapat. If ada 1000 hadiah. Ada 1000 hadiah 6 iPhone 16. Bukan 1000 iPhone 16, 16 tu satu 6 telefon. Lepas tu ada barang yang tertera 1000 item lagi. Tapi yang penting, if kali ni contohlah korang korang dapat iPhone 16. Contohlah, Isha ada contoh macam Shikin kan dah dapat iPhone 16. Oh, saya dapat iPhone 16. Tapi saya tak pakai. Korang boleh report dekat Awe. Korang boleh report cakap, eh, apa benda ni Awe? Kau bagi aku je iPhone 16. Kalau nak aku support kau, tak viral kan kau? Kau bagi kandas sekali. Kau boleh report macam tu kau eh. Ini atas budi bahasa lah. Bila kau buat macam tu, kau report macam tu, Awe akan awareness. Bila awareness macam ni, dia akan bagi saya iPhone juga, okay? Korang tolong saya, saya tolong korang. Korang dapat iPhone 16, saya pun kena dapat iPhone 16. Betul tak korang? Betul! iPhone 16! Sebab saya pakai iPhone 11 sampai sekarang. iPhone 11 je korang, tapi sebab terlalu humble je. Abang, abang kakak boleh sabar tak abang? Saya tengah menjual ni abang. Buat apa pula? Abang kakak boleh tak? Saya tengah menjual ni, boleh tak? Kejap lagi abang imbat akak eh. Abang bercinta lu berdua, kejap lagi imbat saya boleh tak? Abang boleh tak boleh? Ni rasa duduk kepala ke tepi je. Dah imbat pandai. Aduh lah, duk imbat. Tipu kan nak 3 iPhone, ada 6 iPhone. 6 iPhone dapat tak? Ya Allah, 6 iPhone. Yang paling penting. Tapi yang ni untuk korang saja. 9 lagi 2 minit lagi, 9-10 minit kita akan buka selama 10 minit. Siapa yang cepat dia dapat untuk buat pembelian beg kuning. Lepas tu saya nak beritahu korang, korang akan dapat iPhone 16 dan barang 1000 item away dekat sini. Dan korang akan dapat speaker. Kenapa? Nak kotak ni? Kotak ni? Review ni lah, nak iPhone. Aduh, ambil pula iPhone. Orang nak bagi ni. Aduh lah. Speaker ni, bukan saya tak nak speaker. Speaker saya dah ada. Tapi speaker tu betul-betul sempat. Tapi saya iPhone 16. Speaker ni kalau bagi saya, awak bagi saya pun saya tak nak lah. Saya tukar dengan iPhone 16 lah. Saya nak iPhone 16. Kau pun akan dapat speaker macam ni untuk hadiah yang seterusnya. Aikam! Saya akan buka beg kuning sekarang. Yang mana yang nak memenangi budak pustakaan? Tolong buka beg kuning. Kalau korang nak memenangi, korang boleh tekan kita buka 10 minit saja korang. 10 minit saja. Simpan tracking 25. Dan korang simpan tracking korang untuk menangi iPhone 16 untuk cabutan seterusnya. Yang mana join affiliate, boleh join affiliate. Yang mana yang nak dapatkan, nak join kontes ni, kau boleh join untuk menang iPhone 16. Korang boleh tekan sebab apa benda ni akan cabut pada 25.10 live Nuha. Korang boleh sabut, simpan tracking number. Dan payment sekarang untuk buat pembelian untuk selama 10 minit kita akan buka sekarang. Buka bang! Lajulah bang. Wah, dia buat sambil buka ad tu sampai tu. Kau dah. Wah. Abang ni kau dah. Abang ni sambil. Abang ni ad produk sambil tunjuk dari tengah kat saya bang. 7. Tengah kat saya bang. 6. Dia ad produk sampai tunjuk dari tengah kat saya. 4. Ya Allah. Terima kasih. 2. Okay, 1. Bang. 10 minit. Saya akan buka selama 10 minit. Sekejap. 10 minit kau, 10 minit cepat kau. Nuha AI ke tak? Nuha baring. Ya Allah. Kau boleh tekan beg kuning 10 minit je saya buka. Budak-budak perpustakaan ni nak kena ni. Ya. Saya memang bagi muka pada tadi ni. Memang bagi muka. Okey. Korang lagi 10 minit. 10 minit saya buka. Siapa cepat dia dapat macam mana yang saya cakap korang. Yang mana yang saya saji kat korang. Yang mana saya tertera yang nak bagi korang, kau boleh tekan beg kuning. Kalau rezeki korang tertulis rezeki korang, korang akan dapat. If kalau korang dapat, korang tak nak, korang bagi saya. If kalau korang nak macam nak sama dengan kandar, korang report dekat Awe cakap nak kandar dapat juga. Okay, semua report kat sana. Report awareness, bagi dia aware pasal benda-benda macam ni. Semangat kandar. Sebab apa saya dah buat baik tu, mana ada orang live macam ni. Itu tak 2 jam bercakap tanpa henti. Kau cuba bayang kan, bercakap tak berhenti 2 live. Takkan tak boleh bagi iPhone 16? Betul tak? Boleh lah. Mantap ada kena. Tapi masalahnya iPhone
Allah tercakap pula. Nampak tak aku tercakap korang? Korang ni dah borak dah tercakap. Semangat, kipas terus gerak. Ya, selagi boleh kipas, kipas. Tak main cintik ke? Tak. Lebih kurang macam main hati ke perempuan. Main perasaan perempuan si pandai. Seorang je suap. Puh, superstar, terima kasih. Kat lain sebelah tengah berebut sunscreen. Ya, kam awak kan dah tak pergi ofis. Tak kena ajak. Saya ada kerja saya kat sini. Alif boleh kerja dia kat sana. Okey, kom. 8 minit lagi. 8 minit lagi, kom. Payment sekarang, payment sekarang. Payment sekarang. Kau pernah tak hari ni saya akan buat sale yang paksa, ya kan? Paksa ya, saya akan buat sale yang macam mana orang betul-betul nak sale. Sebab kenapa saya tengok orang yang macam buat sale banyak duduk tertera gini. Kang, yang mana ni? Ini ni cara nak sale macam ni. Kang beli kang? Kang beli. Kang beli kang? 8 minit kang. Kang beli kang? Kang. Kang beli kang? Kang. Beli kang? Beli 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 beli. Kang beli kang? Beli beli beli. Beli 8 minit, 8 minit lagi. Kang beli beli kang? Beli beli beli. Beli beli kang? Kang beli 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 beli. Kang beli 8 minit, 8 minit. Beli beli kang? Beli beli beli. 8 minit. Beli beli beli. Beli kang? Beli kang? Beli 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 beli. Ha? Beli kang tuan? Beli beli beli. Oh jatuh. Beli bang, beli bang. Beli 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 bang, beli beli. Beli bang, beli bang, beli 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 beli. Tak cakap banyak, beli bang, beli beli. Saya nak cakap banyak-banyak tadi. Kata kau tak faham lagi. Beli bang, beli 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 beli. Dalam sejarah host macam ni, ya. Mana ada pernah orang seri macam ni, aku seorang macam ni. Beli bang, beli bang. Saya memang paksa ni. Sebab daripada harga ratus, daripada dapat dia berpuluh-puluh je kau beli beli. Sebab apa tengah sale 10-10 sekarang, bang. Beli kau, beli 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 beli. Beli 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 beli. Kak, beli kak, beli kak. Kak, beli kak. Yang mana okey untuk earphone ni nak? Okey, saya kat korang. Awe, semuanya okey. Awe, semuanya okey. Ya, mana? Oh, location lost lah. Sekejap, sekejap. Lek. Okay. Dah. Okay. Okay, saya nak cakap korang kan. Design awal ni, semuanya elok-elok. Tapi, atas design korang, dia punya function sama. Korang nak call 8 jam boleh. Korang nak dengar muzik 7 jam boleh. Tapi, design berbeza. If kalau korang ambil design ni, bawa pergi gym, bawa pergi macam berlari semua, tak sesuai. Tapi, if kalau korang ambil design yang macam ni, sesuai untuk korang buat sport, untuk berlari. Sebab apa? Yang ni ada kalis air. Dan kalau peluh ke apa, memang berbaloi. Korang boleh purchase sekarang, okay? 6 minit lagi korang sebelum kita tutup beg kuning. 6 minit sebelum kita tutup beg kuning. 6 minit lagi sebelum kita tutup beg kuning. Sebab apa? Saya nak bagi korang mat. Takkan saya nak bagi orang lain. Saya nak bagi kawan saya lah, betul tak? 10 jam kan? 6 minit lagi. 5 minit lagi korang. 5 minit lagi sebelum kita tutup beg kuning. Dari sini Kah ni belilah, dia cakap belilah. Cakap kan belilah. Beg nombor berapa? Boleh tengok dekat situ ada beg nombor berapa. Kau boleh tengok sini. Saya tengok sini Kalau kau nak yang sport punya, dia ada dekat beg nombor ni. Beg nombor berapa? Beg nombor 6 ada. Masih ada, kau boleh tekan lagi. Tekan lagi. Ada kabel pun boleh join menu-menu macam ni. Kau boleh tekan dekat beg kuning sekarang, okey? Yang kalis api tak ada lah. Yang kalis api tu doa. Doa-doa untuk masuk syurga. Itu ada. Ada kalis api tu. Itu kalis api. Okey, kalis api. Awak tuanku, pemuda kawasanku untuk masuk syurga dan elak aku daripada masuk api neraka. Itu doa dia, okey? Aduh lah. Apa beza beg nombor 6 dengan nombor 10? Okey, saya terangkan korang Beg nombor 6 dengan beg nombor 10 6, nombor 10. Sekejap, saya tengok nombor 10 Okey. Awe T98 dengan T95. Okey, saya dah terang tadi sebenarnya. Aduh, dah dengar dah kena violin dah ni. Ha. Okey, saya akan terang korang T98 dengan T95. Okey, dia tak ada kena mengena dengan T40 ke T90 ke, tak ada kena. Okey. Dia beza dia dari segi design dia. Kalau kau tengok sini, design dia macam ni, dia ada macam premium sikit, dia macam ada alu-alu. Dan ini stay sama premium, sama je. Dan yang penting dia tetap lekat kat sini, sama je lekat
dan dia beza pun dari segi dia tak banyak tu beza. Bagi dia dekapan dan design dia beza, tapi dia punya orang panggil apa, punya banyak performance ke apa, tetap sama. Dia hanya beza awal ni dari pergi design. Sebab ada setengah orang suka design macam ni, ada design premium macam ni, ada yang suka longgar sikit, ada suka ketat sikit. Dia beza, dia performance sama tapi design yang berbeza. Dia dah lapan water resistant. Apa? Ah, water resistant. Dia water kali air, water kali air. Alif ya, T98 tengah jual Ayla 470. Ayla boleh tekan beg kuning sekarang sebab apa? Benda pun dah tak banyak. Baik, kayakan diri. 2 minit lagi korang. Tinggal 2 minit lagi sebelum kita tutup beg kuning. 2 minit lagi korang. Siapa kena terima kasih. Terima kasih buat game delay tak kena. Tak. Dia terus reject. Bapa dia akan reject dengan bluetooth. Kau just dengar dia apa punya, kau sampai kat bluetooth sama je, aliran dia sama, tak ada beza langsung. Kanda bila post? Bila post? Esok post. Esok terus post laju. Kalau kau buat pembelian balik ni, esok terus post. Simpan nombor tracking. Ya, yeah, yang penting kau simpan nombor tracking kau orang eh. Kanda bila post dia orang nak cakap tadi esok kau duk suruh push aku pula. Siapa dah? Terima kasih. Tinggal 1 minit lagi sebelum kita tutup beg kuning. 1 minit lagi kau orang sebelum kita tutup beg kuning. 1 minit lagi. Lag kan dah. Mana dia okeylah. Menang RZ ke? Tak. Tak. Tak boleh cakap. Satu aku kena bang. Aduh, penat lah kau orang cakap banyak-banyak. 1 jam ni, 2 jam ni tak nak cakap ni. Kanda, kanda bila post kena? Hari esok. Bila nak nak, nak ada. Saya nak order air tu boleh tak? Air tak boleh. Awak nampak macam saya kerja kedai mamak ke apa? Itu kedai mamak bawah tadi. Dan beli orang temeluk ke tu? Ya. Yeah. Kanda jual apa? Yang ni barang-barang earbud. Untuk korang call. Untuk korang apa. Untuk korang tengok video. Untuk korang tak nak ganggu orang. Tiba-tiba nak tu. Korang kan ada setengah orang kan suka buat volume besar-besar. Semua benda kan. Yang mana macam ayah-ayah ke apa benda sometimes. Kau boleh beli untuk ayah korang. Kau boleh untuk suami korang. Sometimes suami isteri ni. Dia setepak dia suka dengar. Terlalu kuat. Sampai mengganggu isteri kat sebelah itu yang berpunca daripada perceraian sebenar-benarnya. Sebab apa dia punca dia tak ada? Bukan sebab kan tak bayar nafkah ke? Bukan sebab kan muzik terlalu kuat. Inilah kita orang ni adalah salah satu benda nak mengelakkan daripada perceraian, daripada fight cerai daripada isteri. Isteri sebenarnya bukan disebabkan kau ni tak bayar, tak bagi nafkah lah apa. Tak, sebenarnya sebabkan punca dia phone terlalu kuat sangat, volume kuat sangat. Tapi si isteri ni tak bagi tahu. Dia terlalu rimas sebab apa? Takut si lelaki ni terasa. Bila kita rasa, dia file perceraian. Itu je punca dia. Kita buat awal ni sebab nak mengelak daripada perceraian. Sebab apa perceraian dia dah banyak berlaku sekarang ni, betul tak? Kita nak elak perkara-perkara macam tu dengan ada sebab. Sebenarnya bukan disebabkan tak kesefahaman ke, bukan disebabkan ada masalahnya kau ini tu ni, tak. Disebabkan ni je, sebab phone volume kuat sangat. Ini kita ada kan awet yebat mampu untuk mengelakkan rumah tangga daripada mengelak daripada perceraian. Okey kau boleh tekan beg kuning sekarang. Sebab apa? Kita akan tutup beg kuning dalam masa 2 minit lagi. Gempaklah pun senam. Kenapa Fatah ambil api tu? Aku tak ada cakap pasal siapa-siapa kan. Rembat dia orang. Tak kahwin lagi ni kan tak? Okay, macam tu lah si ajar korang. Sebab kalau korang nak jaga rumah tangga korang, kau kena ada your phone. Nak mengelakkan daripada benda macam tu. Faham tak? Kerana faham tak sabar kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan kan terima kasih. Saya ni berdiri dekat sini sebab saya tak berkahwin. Sebab saya banyak dengar sebab kawan-kawan saya banyak berkahwin. Sebab dia unsurkan benda-benda macam ni. Kawan-kawan saya banyak perempuan. Dia usulkan laki dia macam ni, laki dia macam ni. Sebab lelaki ni sebenarnya dia dengar je. Tapi bila volume kuat tu, dia rasa macam enak pula lagi dengar. Betul tak? Tapi benda ni boleh berganggu orang. Kita nak elak daripada gangguan tu, ada benda-benda macam ni lah. Betul tak korang? Saya bukannya buat saja-saja. Bukan saja-saja benda ni. Saya ni nak mengelakkan benda-benda yang berlaku untuk korang. Betul? Siapa kena? Betul? Kanda tak pergi ofis ke? Tak! Tina buang saya! Campaklah pun sedap. Faham. Nama tracking tu apa kan? Nama tracking tu nama yang korang dah beli barang semua benda tu. Korang simpan lah nombor tracking tu. Takkan kalau kau beli barang tak dapat nombor tracking, takkan nombor ekor dapat nombor tracking lah, betul tak? Nombor tracking yang panjang-panjang ada bar tu, itu nombor tracking. Kalau nombor 4747 tu ada 4 angka tu nombor ekor.
Faham? Aku baru masuk kena marah. Dah, Kiki minta maaf. Faham. Kalau nombokan dah, nombor saya tak boleh lah. Nombor ekor dia sebut. Ya je ada Rina. Ada tu bawah meja tu tengah main snooker. Kan tak pergi office ke? Kan open lah LJ. I kan dah tahu pula nombor ekor. Tahulah, dulu pernah main. Kita pun ada zaman-zaman jahil kita. Tapi tak kenalah masalahnya. Faham? Orang tengah down ni, kau tak down. Right, dulu lah kan penat tu. Ya. Okey, korang. Kita akan tutup beg kuning sekarang. Abang mustahilkan kalau tutup beg kuning sekarang. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan tutup beg kuning sekarang. Tak ada air mineral ke? Ya, ada. Nak air mineral boleh? Nak air mineral? Tak. Sakit kau kan. Aduh, kan best kan? Berbala kan? Cakap 2 jam tanpa direct dapat iPhone 16. Kita mencuba kan? Mana tahu dengan percubaan ni kita akan dapat iPhone 16 sebelum kita balik kejap lagi? Kita tak tahu. Sebab apa? Rezeki semua ni di tangan Tuhan. Mana tahu Allah ni gerakkan hati Yahweh ni untuk bagi saya iPhone. Tak tahu benda tu. Kita hanya mampu berdoa yang ditentukan oleh Allah SWT. Betul tak korang? Rezeki iPhone 16 tu kan nak? Amin. Tapi masalahnya iPhone 16 ni rezeki untuk korang yang paling penting. Tapi if kalau rezeki tu tutup dia untuk saya, sebab apa saya pun dah join affiliate dia juga. Kini saya boleh dapat iPhone 16. Betul kan lah? Betul. Kita berdoa lah banyak-banyak lah korang. Tuntutkan lah, tuntut. Tuntutkan mana akhirat. Betul juga kan, kalau tuntut dia berharap, saya berharap macam ni, saya bagi terbaik. Kalau dia tak bagi, kita tuntut dekat akhirat. Masuk kat sini, pekerja awis semua kena pergi, aku relax. Buat apa, parking kan lah. Boleh beli pakai Abicon tak? Kau ingat apa, main GTA? Abang, terima kasih abang. Aduh, berapa jam bateri bertahan earpod tu? Dia boleh bertahan kalau korang call ke apa, 8 jam boleh tahan. 8 jam, kalau kau dengan muzik 7 jam macam tu. Tapi kalau kau nak charge penuh 1 jam, dah penuh dah. Tak nak batas 1 jam pun dah penuh dah punya bateri. Dan yang paling penting, bateri kau boleh nampak berapa ada regime moon dia. Faham tak faham? Ya Allah, saya nak gerak ke Johor malam kang. Faham tak? Bukan semangat eh, malam kang pukul 9 malam lagi saya nak gerak ke Johor. Lepas tu dapat iPhone 16. Seronok oh, bawa kereta jauh-jauh dapat iPhone 16. Tapi masalah iPhone 16 tak saya dapat, tapi korang yang dapat. Mencuba kau, mencuba bentuk order away ada dalam group dalam live saya. Boleh dapat, mesti tak kita mencuba. Kan nak cari duit kahwin ke? Ya. Pergi Johor buat apa? Ada syuting. Ya, dapat iPhone 16. Mereka kena umum pemenang bila? 25 iPhone 10 ni dekat live Noha. Semoga dapatkan dah iPhone 16. Korang ni berdoa, saya minta doa untuk korang dapat. Tapi korang doa saya pula dapat macam mana ni? Murah rezeki kan dah, bagilah abang awet iPhone 16 kat kandar. Kau ni. Terima kasih bagi, ya Allah. Terima kasih bagi semua murah rezeki depan kumu. iPhone 16 ni korang. Ni iPhone 16 korang. Saya pakai iPhone 11. Korang tak tukar-tukar sampai sekarang. Cantik weh iPhone 16. Seronok weh dapat iPhone 16. Cantik weh. Dia beza di sini je korang. Oh ni untuk tak gambar tak silap aku ni. Oh tak gambar, dia tak gambar boleh tekan kat tepi ni. Tekan tepi ni. Cekak. Dia boleh zoom lah. Weh. Dia boleh zoom jadi ni. Kau ni. Oh kan ini. Dia ada deep, ada explorer. Ada deep, ada zoom. Uish. Weh. Macam Netflix dia. Mana ni? Dia boleh zoom. Wih, gempak zoom. Tapi masalah tak dapat kat saya, dapat kat korang. Tak join kat Bella ke? Saya ada kerja kat sini. Datanglah Singapura dekat tu dengan JB. Ya, tapi saya bukan Johor baru. Saya dekat mana je. Air bang, air. Yang ni bukan dapat dekat saya, tapi dapat dekat korang lagi korang eh. Sekejap saya minum air dulu korang eh. Kau pernah tengok tak? Ini jenis jujur eh. Saya akan buat lain daripada lain. Kau bagi saya satu ikan paus, saya akan one shot. Air ni terus habis. One shot korang. Sebelum kita buka beg kuning, sebelum saya lanjutkan apa yang patut untuk iPhone kau menang ni, kau bagi saya satu ikan paus, saya one shot.
Hari ni saya takkan robot itu settle one shot sampai habis. Satu ikan bos, satu ikan bos. Satu ikan bos. Sebab iPhone 16 tak dapat, dapat ikan pos pun dah okey lah. Sebab korang iPhone 16 dapat, dapat ikan pos. Saya dongok lah, ini challenge lah. So ini, jujur dengan kau eh, semua orang tak pernah. Saya nak disclaimer, don't try at this at home. Okay, don't try at this at home. Saya akan buat kat sini, dapat ikan pos. Saya akan one shot air ni habis terus dengan sekelip-kelip mata. Gentle kau, satu ikan paus saja. Ikan paus, ya okey okey macam ni lah. Tak ada ikan paus lah. Yang mana yang nak saya minum? Tekan minum, 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 minum. Sebelum kita buka beg kuning dan bagi kau iPhone 16. Minum, 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 minum. Kau kemen kau lah, minum, minum, minum. Minum yang mana yang nak saya minum, cakap minum sekarang. Minum, 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 minum. Yeah, 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 yeah. Tapi korang kena janji dengan saya. If kalau saya minum, saya boleh habiskan ini dengan one shot, korang kena janji dengan saya. Korang pergi tekan beg kuning, korang purchase barang-barang yang kau saya nak bagi korang menang iPhone 16, weh. Siapa nak bagi? Awel lah bagi, okey? Siapa cakap minum, saya minum sekarang. One shot, one shot saya ini. Serak sekali, saya habiskan dia. Macam mana orang putih buat, saya akan buat. Minum, 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 minum. Ayam, 5,000 mata memandang. Cukup 10,000 saya minum. Eh. Cukup 10,000 saya minum. Cukup 10,000 saya minum. Cukup 10,000 saya minum. Cukup 10,000 view, saya minum. Cukup 10,000 saya akan minum. Don't try at this at home. Saya akan minum. Cukup 10,000 saya akan minum ni kawan. Cukup 10,000 korang share-share. Sebab apa benda ni tak pernah book of record. Malaysia book of record. One shot I drinking water. Cukup 10,000 view saya akan minum one shot. 10,000 view saya akan minum one shot. One shot, one shot. Boleh tekan beg kuning sebab boleh dapat iPhone 16. Sabar sebelum kita teruskan. Saya cukup 10,000 views. Saya akan minum dungok sampai habis. Minum, minum. Okey kan dah satu shot. Make sure eh. Satu shot. Yes, satu shot. Make sure satu shot saya buat. Cukup 8K lah. 8,000 lah. 8,000 view. Saya one shot. Kau dah ready? Siapa dah ready? Yang dah ready, tekan ready sekarang. Ready, kau tap tap screen, tap tap screen. Yang ready, tekan ready. Yang ready, tekan ready. Ya Allah. Semoga benda ni berhasil dengan jaya dia. Cukup 8K saya minum korang. Cukup 8K saya minum. Ini akan masuk dia one shot. Yang ni penutup ni saya akan gerak kat sini. Air masuk terus kan ni. Cukup 10K view saya minum korang. 10K view saya minum. Boleh ke 10K ni korang? Boleh ke 10K? Tak boleh ni. Diorang ni takkan berani lah dapat 10K. Tapi untuk hari ni saya akan minum dongak 10K. Saya dongak 10K, saya dongak 10K, saya dongak. Saya tak main cerita pun kosong lah. Yang penting dia kena don't try active at home. 10K saya dongak. Yang mana nak saya terdongak, tekan dongak. Minum, minum 10K saya buat. One shot, one shot. Sebelum kita buka beg kuning untuk menangi iPhone 16, sebelum saya nak beritahu korang, korang akan menangi iPhone 16 ni. Cukup 10K, saya akan buat benda yang tak pernah orang lain buat, seller-seller lain buat, iaitu minum air ini dengan satu dogakan saja, iaitu the best Malaysian book of record. 10K, tap-tap screen, share-share korang. 10K saya minum. Minum, minum. Apa tu kau tukar fikiran tadi 8K? Okey. 10K, okey, okey, okey. 9K lah, 9K, 9K. Tak ada begini. Bang, buka beg kuning, bang. Buka beg kuning. Last saya beritahu korang, hadiah iPhone 16 yang mana nak join affiliate, boleh join affiliate. Saya akan minum sekarang. Kau boleh join contest dan giveaway pada 5 dan 10. Kita akan sabut. Nombor tracking kau simpan. Kita akan buka beg kuning sekarang. Apa masalah? Buka sekarang. Beg kuning untuk menangkan iPhone 16. Saya akan dongak selama. Selama. Oh, masa ni berjalan selama 10 minit. Kau dah ready? Ready. Dah ready kau? Dah ready? Okay. Ready. Saya akan buka beg kuning. Selepas saya buka beg kuning, saya akan minum one shot lah kau. One shot. Tapi kau janji dengan saya, kau purchase barang-barang awis sekarang daripada gadget ke kanda. Okay. Kau purchase sekarang.
Dapat kereta api. Kau ada ready belum? Kau ada ready belum? Yang ready tekan ready. Yang ready tekan ready sekarang. Banyak ni kereta api. Banyak ni kereta api. Kau dah ready tekan ready. Kau boleh tekan back kudis sekarang. Scam. Tak scam. Kau ada ready belum? Dah ready belum? Saya minum. Saya minum sekarang. 3 2 Saya minum sekarang. Kau ada ready belum? Saya minum. Dah ready belum? Saya minum ni. Saya minum. Kau dah ready belum? Ready belum? Okey, dalam kiraan 1, 2, 3 saya minum air kau. Kiraan 1, 2, 3. Kau dah ready belum? Dah ready belum? Bismillah. Okey, okay. Saya dengan bismillah. Dengan 1, 2, 3 saya minum air kau. Dalam kiraan 1, 2, 3 saya minum air kau. Ready air kau. Dalam kiraan 1, 2, 3. Kau boleh tekan back kuning sekarang. Tekan back kuning. Saya minum. Dalam kiraan 1. Kau dah ready belum? Kita tekan back kuning sekarang. Boleh tekan back kuning. Sebab apa saya dah cakap apa yang kau orang dapat . Dah ready ke belum? Dah kau dah ready ke belum? Ni nak one shot ni, one shot ni. Kau tak pernah tengok . Ini Malaysian Book of Record ni. One shot. One shot serak. Saya akan dongak macam ni. Muka macam ni. Dengan kiraan 1. 2. Kau dah ready belum? Dah ready? Saya nak tengok yang ready belum? Nak tengok orang komen ready. 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 Saya nak tengok orang komen ready dulu. Ready, ready, ready. Baru saya minum. Yang mana yang nak komen ready, baru saya minum. Yang ready, 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 ready. Ready, ready, ready. Okay. Ambil aura, ambil aura. Saya kira 1, 2, 3. Saya akan minum. 1, 2, 3 saya minum . Kau dah ready . Dah ready, kau tekan beg kuning sekarang. Kau akan mendapat apa yang saya cakap tadi. Yang paling penting, yang saya cakap, yang saya tunjuk di korang. Baiklah, kau dah ready belum? Benda ni orang lain tak pernah buat . Saya je buat . Kau dah ready belum? Saya nak dongak ni, dah ready belum? Dah ready kan? Tekan beg kuning sekarang. Tekan beg kuning sekarang. Sebab benda tak banyak . Benda tak banyak, tekan beg kuning sekarang. 1 2 Dah ready belum? Betul . Kau betul yang saya nak buat ni? Betul . Kau nak saya buat ke tak ni? Kau nak saya buat ke tak ni? Saya cakap kau nak saya buat ke tidak? Okey, saya nak beritahu korang. Kau nak saya buat ke tidak? If kalau kau nak saya buat, janji dengan saya kau purchase beg kuning. Nak saya buat ke tidak ni? Kau nak saya buat ke tidak ni? Tekan beg kuning sekarang. Betul ke tak betul ni? Betul ke tak betul ni? Kau nak saya buat ke tak buat ni? Saya nak ni. Ini air ni sampai ni, saya terus dongak sampai habis. Ini kepala saya buat macam ni. Srok, saya minum terus. Habis. Kau nak ni, betul ni? Saya nak tanya, betul ke tidak ni? Betul ke tidak ni? Betul ke ni? Nak kanda, nak kanda, nak. Betul ni, betul ni? Betul . Betul . Barang ni lama nak tunggu ni, betul. Betul, tak payahlah kanda, betul ni? Okey, saya minum. Ready . Dah ready . Dah ready . Korang ready . Semua tekan ready. Dan sambil korang tekan ready tu, korang tekan back kuning sekarang. Sebab apa benda yang tak banyak, tekan back kuning sekarang. Kena bang. Kena bang. Kena bang. Okay. Sambung. Aduh, kena bang korang ambil kuning. Macam mana minum ni? Korang kena bang ambil kuning. Macam mana minum korang? Kita cancel lah minum korang. Sebab beg kuning dah kena bang. Maksudnya benda dah tak jadi . Betul tak? Tak jadi betul tak? Beg kuning hilang. Sorry korang . Terima kasih korang. Yang mana yang tekan ready semua benda. Terima kasih korang. Terima kasih korang . Sorry lah. Dah beg kuning dah tak ada dah. Macam mana? Kita redo lah . Alasan kan . Bukan alasan. Dah tak ada beg kuning. Aku nak buat macam mana Muhammad? Okay. Apalah sangat. Mabuk . Ayah pun beli ni. Aduh. Okey, macam saya cakap tadi,
nanti yang mana yang dah buat pembelian? Yang mana yang dah buat pembelian gara-gara sebotol minuman? Yang mana ni gara-gara sebotol? Ayam, yang mana dah buat pembelian? Awe tadi yang nak memenangi iPhone, yang dah buat pembelian untuk dapatkan iPhone dan barang-barang Awing, Awing, Awe 1000 item seterusnya dan memenangi 6 iPhone. Korang simpan nombor tracking korang. Lepas tu korang tunggu cabutan bertuah pada 25/10 ni di Live Nuha. Dan yang paling penting, yang mana nak join affiliate pun korang akan dapat benda yang sama yang buat pembelian, okey? Korang terima kasih sangat-sangat yang buat pembelian. Semoga korang mahu rezeki dan banyak gomor serta dan berjaya di akhirat. Ni macam mana ni bang? Mabuk ni? Macam ni bang? Backcon ni tak boleh buka ni, macam mana ni? Ini ni bang? Macam mana ni bang? Tadi sebab pusingnya. Ha? Pusing dia sini. Pusing-pusing apa? Pusing-pusing. Oh, pusing-pusing je. Ya Allah, kena pusing-pusing korang. Tunggu live Rina pula 15, betul. Rina akan live 15 bulan ni. Tak good kena. Dia dah sakit perut. Dah minum-minum macam tu, sakit perut dah. Kadang yang beli tu tak ada sign ke? Awet tak bagi sign, cakap. iPhone, korang akan bagi dapatkan iPhone dengan dah. Tapi tak nak iPhone, nak kandar. iPhone 16 tu bagi kandar je lah. Ambil. Tak boleh, iPhone 16 ni memang untuk korang. Bukan untuk saya, untuk korang ni. Korang yang dapat, bukan saya yang dapat tau. Untuk korang. Eh, saya tak nak, aku tak nak extra charge lah. Sebab air manis sangat. Ini korang yang dapat 16 ni, korang yang dapat dah. Bukan saya yang dapat. Korang yang dapat. Eh, tak bagus lah Awe tak bagi kandar iPhone 16. Sedangkan kandar all out, code live. Eh, tak boleh. Yang ni untuk korang. Takkanlah tiba-tiba dia nak bagi saya. Ah, saya pun bagi benda ni untuk korang. Tak boleh lah macam tu kandang. Kau dah buat servis baik ni. Berpeluh-peluh lah macam tu. Takkan kau tak dapat iPhone 16? Sama-sama dapat lah. Aku dapat, kau dapat. Betul ke macam tu? Eh, tak boleh lah. Yang ni untuk korang. Macam-macam korang ni, korang je dapat. Aku, Awe tak sayang aku. Dia sayang korang. Korang kan dapat iPhone 16. Barang-barang macam ni. Yang penting kau simpan nombor tracking. Nanti akan cabut-cabutan ni 25/10 ni korang eh. Kanda, if kalau nanti aku dapat iPhone 16, aku bagi kau je lah. Eh, mana boleh macam tu? Ini Awe dah bagi kau ni. Aku support kau sebab aku minat kau, aku bagi kau lah. Kalau kau nak aku ambil iPhone 16 tu, suruh Awe tu bagi 16 tu dekat kau juga. Aduh, macam mana ni eh? Saya tak boleh nak cakap macam tu, Awe. Tak tahu lah kalau owner Awe tengok ke apa benda, benda ni mungkin boleh terjadi lah. Saya tak tahulah pasal benda tu eh. Saya tak tahu apa pasal semua komen benda betul. Kau pandai-pandai je lah, ya. Kesian kanda, all up gila pakai baju dengan panjang macam tu berpeluh satu badan tu. Takkanlah Awe tak nak bagi iPhone 16, betul tak? Agak macam tu, ini nak bagi kau orang ni. Kau janganlah push Awe macam tu lah. Janganlah push Awe macam tu. Kau ni agak-agak sikit lah. Muka saya letak mana, malu lah saya. Muka saya letak mana ni kalau korang duduk-duduk komen macam tu. Yang ni, iPhone ni, 6 iPhone 16 nak bagi dekat korang. Nanti korang buat pembelian dekat live seterusnya atau live sebelum-sebelum ni ada orang nak buat affiliate, nanti korang boleh beli kat situ. Korang simpan nombor tracking, kita akan cabut giveaway ni 25/10 ni. Nombor tracking kau simpan. Tak naklah beli kalau kanda tak dapat iPhone 16. Aduh, macam mana eh? Aku, saya tak tahu nak cakap macam mana bang. Kita orang beli sebab kanda. Kalau kanda tak dapat iPhone 16, kita orang tak nak beli. Weh, apa benda ni korang? Eh, jaga muka saya sikit apa? Jangan macam ni korang. Jangan disebabkan saya. Takkan nak tunggu saya dapat nak... Aduh, nanti saya try tanya Awe. Kalau Awe tu bagi saya iPhone 16, korang beli eh. Korang janji dengan saya eh. Korang purchase eh. Janji eh. Janji dengan saya eh. Eh, korang eh. Okay, okay. Yelah, kanda perlukan iPhone 16. Nanti nak video call dengan Rina macam mana? Biarlah phone tu nampak cantik sikit. Takkan pakai iPhone 11 je. Korang jangan macam tu korang. Saya tengah bekerja ni korang. Jangan macam ni weh. Awe ni tak apa-apa. Orang tu dah all up lah live. Sama berpeluh, takkan tak boleh bagi iPhone 16. Weh, korang jangan macam ni. Saya bekerja ni korang untuk duit kahwin ni. Ini untuk korang ni, bukan untuk saya ni korang. Ini korang dapat pelbagai ni untuk korang ni. Lima, weh.
Teruklah awal ni. Eh jangan ambil korang, jangan macam ni weh korang. Jangan sebabkan saya tak dapat iPhone 16 korang buat macam ni. Ini untuk korang. Saya buat ni untuk Hazmi, bagi untuk korang. Enang iPhone 16 untuk korang. Saya tak dapat tak apa. Janji korang yang dapat. Eh korang yang dapat lah korang. Janji yang ni untuk korang ni. Tak apa, saya tak dapat tak apa. Korang je. Eh korang dapat okey. Kenapa? Eh korang dapat eh. Janji yang ni korang dapat. Eh ni. Eh ni korang dapat ni. Tak apa-apa. Okey okey okey. Saya kau jangan macam lagi. Eh saya ulang balik semula. Korang akan dapat iPhone 16, korang akan dapat barang-barang speaker besar macam ni korang. Korang boleh letak dekat TV korang nanti. Korang boleh upgrade dengan TV sekali, boleh combine dengan TV sekali. Nampak macam gitar kan, tapi ni speaker. Ni speaker untuk korang pakai macam ni. Ini semua barang-barang headphone korang dapat, semua korang dapat. Okey, janganlah jangan. Jangan cakap macam tu, tak nak komen macam tu. Nanti awak tengok nanti dia tak nak payment dekat saya nanti. Eh kau, dia kena. Eh dia eh, jangan cakap benda macam tu. Jangan cakap macam tu. Nanti kan dia tak nak pula sponsor buka gadget dengan saya ni. Masak saya. Ini untuk korang ni, iPhone 16 ni korang. Saya buat eh. Buat asmara, apa nama tu korang? Yang unboxing tu, Asmer, Asmere, Asmere. Okay, ni iPhone 16 lagi. Gila cuy. Tepi dia beza sini je ni. iPhone 16V. Kan best kan kalau dapat eh. Kan best kan kalau dapat. Kan best kan kalau dapat juga macam ni. Aduh, tapi lah. Mungkin ni rezeki untuk korang kot. Rezeki untuk korang, bukan kat saya. Yang mana nak join affiliate, boleh join affiliate. Kita akan cabut cabutan ni 25/10 ni. Korang boleh purchase sekarang, okay? Payment yang paling penting, tracking number korang simpan. Korang boleh buat pembelian dekat mana-mana platform saya pun. Yang penting nombor tracking korang simpan. Dan korang akan menangi. Saya tak dapat iPhone 16 pun tak apa, tapi janji korang dapat, okay? Korang akan dapat barang-barang awet, mulai speaker korang akan dapat. Yang penting korang simpan nombor tracking. Sebab apa benda ni, kita akan call dan kita akan beritahu yang korang tu akan menang. Tapi kita akan cabut waktu live, okay? 25/10 live Nuha. Okay, Kanda dapat Rina tapi tak dapat iPhone 16 pun. Eh? Kau Rina, tak boleh kau Rina sebab Kanda pakai iPhone 11. Kalau Kanda pakai iPhone 16 mungkin Kanda boleh kau Rina. Aku berdoa lah kalau Kanda dapat iPhone 16. Kanda berdoa, okey. Habis duit kat produk Ayla. Tak ada pun beg kuning dah tutup. Beg kuning kena bang. Korang duduk lambat dah kena bang lah beg kuning. Hey korang, waktu Kamanda pergi promo, ni dapat iPhone. Kau cuba bayangkan, dapat iPhone, dapat pergi promo dengan saya. Okay korang, aduh penatnya. Macam-macam, ya. Habis sebelum ni pakai apa? Saya pakai iPhone 11. Saya jujur cakap kan, iPhone 11 saya kena bang. Tak boleh call siapa-siapa. Sebab tu saya nak iPhone 16. Tapi masalahnya iPhone 16 ni bukan untuk saya, untuk korang. Saya tak boleh nak cakap apa-apa lah. Ini rezeki korang lah. Saya tak boleh nak cakap apa-apa lah. Salam dari Terengganu kan lah. Call Rina kan lah. Tak boleh saya pakai iPhone 11. Kalau saya pakai iPhone 16, saya call. Tapi masalahnya iPhone 16 ni bukan untuk saya, untuk korang. Contact okay, macam ni lah. Saya saran korang cerita macam ni. Steady. Korang buat video, saya buat muka sedih lagi. Lepas tu contact awet, bagi Kanda iPhone 16. Bagi Kanda iPhone 16. Kita orang pun nak iPhone 16 dan Kanda pun nak dapat iPhone 16. Saya muka sedih. Lepas tu korang edit, edit sedih-sedih lagu bersamamu. Atau lagu sedih-sedih. Okay? 1, 2, 3. Lepas tu kau tulis POV. POV iPhone 16 hanya untuk viewers, bukan untuk Kanda. Kesian ke Kanda. Kanda dah buat sebaik mungkin, tapi Awe tak bagi pun iPhone 16 kat Kanda. Kau buat caption macam tu, patut tag Awe. Mana tahu Awe bagi saya iPhone 16. Okay korang, deal. Yang mana nak join affiliate, boleh join affiliate. Saya ulang balik semula. Yang mana nak join affiliate, boleh join affiliate. Dan yang mana yang dah buat purchase, dah buat pembelian semua benda, terima kasih saya sangat. Tak korang simpan tracking number. Dan korang masuk live 25/10 ni, live Nuha. Dan kita akan cabut kat dalam tu. Dan korang boleh tengok korang menang ke tidak. Okay? Yang paling penting, terima kasih sangat-sangat. Yang mana dah buat pembelian, nak join affiliate lah, boleh join. Tak ada masalah, okay? Tracking number yang penting, nombor tracking. Simpan, okay? Semoga kau merezeki di panjang umur, sihat terdapat berjalan. Kamanda, ya, Kamanda, Karina. Yes.
sama-sama lah bila buka beg kuning kan lah. Tak boleh buka dah kena bang. Beli kat HQ. Ah, nanti kalau awak beli dekat HQ, awak tarik away. Lepas awak beli tu, awak hantar kan, dah beli tu, dia boleh tulis kan. Orang panggil apa tu, nak tulis, tulis si tak tulis. Tolong bagikan iPhone 16 lagi. Lepas tu kau beli tulis benda tu je. Kadang jual perfume ke? Perfume kepala awak ni dah nampak headphone macam ni, takkan jual perfume? Awak pernah tengok perfume macam ni? Gari lah kena. Tak ada konten, dah kena bank, tak sempat lah masuk Rina. Tunggu Rina ni 15, 11, 10 ni dia live. Okay. Kena jual phone ke? Tak, headphone. Waalaikum, lagi 5 minit sebelum saya end live. Saya nak cakap korang, saya ulang lagi sekali. Tekan beg kuning dekat awal. Kalau korang masih nak buat pembelian, nak masih join grand prize ni, lucky draw untuk menangi iPhone, untuk menangi speaker daripada awal dan barang-barang item daripada awal, korang boleh tekan beg kuning dan korang akan dapat iPhone 16 yang saya tak dapat pun, tapi korang dapat. Tapi if kalau korang dapat, korang nak bagi saya, korang just bagi je saya. Tapi kalau korang rasa macam, aku nak, kandang pun nak ada, aku nak ada, korang just report dekat awal, korang bagi awal awareness sikit supaya saya dapat iPhone 16 juga, okay? Okay korang, Indonesia boleh jadi. Yang paling penting, tekan beg kuning, payment sekarang. Kau pergi dekat Awe, okay? Awe HQ. Yang paling penting, yang mana yang nak dapatkan barang Awe dan memenangi iPhone 16, kau beli, kau tak dapat beli dekat sini, kau pergi dekat HQ Awe, kau tekan beg kuning, kau purchase, kau payment pun boleh join lucky draw untuk memenangi iPhone dan barang-barang item tertera dekat sini. Apa tu lagi korang? Kau pergi dekat Huawei HQ. Nombor tracking kau simpan, masuk 25.10 ni di live Noah dan kita akan cabut waktu itu. Eh, korang steady korang. Saya nak ucapkan terima kasih saya sangat. Yang mana yang nak buat pembelian, terima kasih. Saya betul-betul minta maaf kalau saya terkasar bahasa. Apa? Allah yang satu. Kau macam mana? Yang ni, yang ni. Satu lagi saya cakap korang. Yang mana yang nak dapatkan barang Awe, kau boleh pergi dekat Awe HQ, kau boleh tekan beg kuning dekat Awe HQ dan kau buat payment dekat situ dan kau orang simpan nombor tracking lepas buat pembelian dan masuk pada 25.10 ni live Muha dan kau kita akan cabut nombor dekat situ. Dan saya nak minta maaf salah silap saya kalau saya ada terkasar bahasa, kalau saya ada bergurau terlalu lebih ke apa, saya betul-betul minta maaf. Saya hanya jalankan tugas saya betul-betul minta maaf. Semoga kau nombor rezeki di panjang umur, sihat dan menyarat. Jumpa next hari next konten. Terima kasih sangat-sangat lagi. I love you. Ah, dah. Bye.